طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد الحمد لله kita mulai kembali belajar bahasa Arab yakni durusul lughah al-arabiyyah li ghairin natiqin biha jilid 1 pelajaran ke-4. Nah, kemarin kita sudah mempelajari ad-darsur rabi halaman 21 atau 22. Nah, di mana di bab 4 ini kita membahas huruf jer. Nah, huruf jer yakni huruf yang mengkasrohkan kata setelahnya. Kemarin ada huruf fi dan ala. Fi artinya di atau di dalam, ala artinya di atas. Nah, baik, kita murojaah sedikit agar yang lainnya apa bisa ngikuti. Kita murojaah sedikit. Kita murojaah dari awal yang ba sebelum kita masuk yang baru. Halaman berapa? 21. Halaman 216. Pendengar setia Radio Roja Palu yang di rumah bisa melihat di halaman 21 atau 22. Nah, karena tiap buku beda-beda apa halamannya. Yang Mbak kita baca sebentar. Ikuti ya, nah. Aina Muhammadun? Aina Muhammadun? Huwa fil ghurfati. Huwa fil ghurfati. Artinya apa? Di mana Muhammad? Dia di dia di dalam kamar. Fil ghurfati artinya di dalam kamar. Fi artinya di atau di dalam. Lanjut. Wa aina Yasirun? Wa aina Yasirun? Huwa fil hammami. Huwa fil hammami. Dan di mana Yasir? Tidak usah. Huwa fil hammami, dia di dalam kamar mandi. Nah, asal katanya al hammamu itu kamar mandi, kemasukan fi jadi kasroh fil hammami. Dia di dalam kamar mandi. Lanjut. Wa aina aminatu? Wa aina aminatu? Hiya fil matbakhi. Hiya fil matbakhi. Nah, ana terjemahkan. Dan di mana Aminah? Dia di dalam dapur. Al matbakh artinya dapur. Al matbakh artinya dapur. Asal katanya al matbakhu kemasukan fi jadi fil matbakhi. Di mana Aminah? Dia di dalam dapur. Kenapa ini kok pakai hiya? Perempuan. Ini apa? Ingat kemarin? Huwa hiya itu apa namanya? Domir. Domir itu apa? Kata ganti. Jadi kita enggak usah ngulang lagi. Wa aina aminatu? Aminatu fil matbakhi. Enggak usah. Cukup pakai hiya juga boleh. Nah, jadi lebih mudah begitulah. Kalau laki-laki pakai huwa, kalau muannas atau perempuan pakai hiya. Itu berlaku untuk yang berakal atau yang tidak berakal. Lanjut. Ainal kitabu? Ainal kitabu? Huwa alal maktabi. Huwa alal maktabi. Di mana kitab itu? Kitab itu di atas meja. Al maktabu asal katanya kemasukan ala jadi alal alal maktabi. Setelah ala wajib maksur atau kasroh. Nah, atau majrur. Nah, majrurnya dengan kasroh. Lanjut. Wa aina sa'atu? Wa aina sa'atu? Di mana jam tangan itu? Hiya 'ala sariri. Hiya 'ala sariri. Jam tangan itu di atas ranjang. Asal katanya apa ini? As-sariru. Kemasukan ala jadi as-sariri. Nah, baik. Ana tes ya sebentar. Fadalah ah imam. Tes saja. Aina Muhammadun fil anak-anak bilang Muhammadun fil fil ghurfati. Muhammadun fil ghurfati. Muhammad di mana? Muhammad di
Naam. Aina Muhammadun? Huwa fil ghurfati. Am Muhammadun fil hammami? La, huwa fil ghurfati. Man fil ghurfati? Muhammad fil ghurfati. Muhammadun fil ghurfati. Fadhal, tes, fadhal antum murajaah. Aina Yasirun? Huwa? Huwa fil hammami. Antum ada? Fadhal. Fadhal antum. Dah. Wa aina Yasirun? Huwa fil hammami. Huwa fil hammami. Naam. Ana tanya ya. Man fil hammami? Huwa fil hammami. Yasirun fil hammami. Naam, betul. Man fil hammami Yasirun fil hammami. Ayasirun fil ghurfati? La. Huwa fil hammami. Huwa fil hammami. Tayib. Kita lanjut ke dars selanjutnya, dars Rabi bagian B. Bagian B. Kemarin sudah kita bahas huruf jar fi dan ala. Di dan di atas. Sekarang kita bahas min dan ila. Min itu artinya saking atau dari. Kalau ila artinya ke. Contoh anak baca, halaman berapa itu? Nah, yang di rumah bisa dicek halaman 20. 24, ada yang 22, anak 22, 6. Di situ ada tulisan al-baitu. Nah, kemasukan min jadi minal baiti. Al-baitu kemasukan min jadi minal baiti. Itu min ketemu al-baitu. Karena sama-sama sukun, sukunnya nun ada sukunnya. Al juga ada sukunnya, akhirnya dikasih minnya yang nanya dikasih, nunnya dikasih fathah. Makanya bahasanya minal, minal baiti. Artinya apa? Dari rumah. Kenapa kok dibaca ti itu? Karena ada huruf jer. Apa huruf jernya? Min. Sekarang yang ila artinya ke. Al-masjidu kemasukan ila jadi? Ilal masjidi. Nah, ilal masjidi. Ke masjid. Ke. Ila itu artinya ke. Nah. Ila itu artinya ke. Al-masjidi kok dibaca al-masjidi, kok enggak al-masjidu, karena ada ila, huruf jer, mengkasrohkan kata setelahnya. Baik, kita masuk ke percakapan. Kita masuk ke percakapan di sini antara siapa itu? Al-mudarrisu dan Muhammad. Ini percakapan antara guru dan Muhammad. Boleh ikuti anak, biar lisannya juga apa gampang. Min aina anta? Min aina anta? Ana minal yabani. Ana minal yabani. Dari mana kamu? Ya, silakan ditulis artinya tidak apa-apa. Dari mana kamu? Min artinya dari, aina mana anta kamu? Dari mana kamu? Ana minal yabani. Saya dari Al-Yaban, yakni Jepang. Ana minal Yabani. Ana ulangi. Min aina anta? Dari mana kamu? Ana minal Yabani. Saya dari Jepang. Asal katanya Al-Yabanu, kemasukan min jadi minal Yabani. Saya dari Jepang. Al-Yaban itu artinya Jepang. Sudah, kita lanjut. Wa min aina Ammarun? Wa min aina Ammarun? Huwa minas sini. Huwa minas sini. Ana ulangi. Wa min aina Ammarun? Wa min aina Ammarun? Huwa minas sini. Huwa minas sini. Ana artikan, dan dari mana asalnya Ammar? Ammar nama orang. Huwa. Huwa ini kata ganti kembali ke Ammar. Ammar maksudnya dia minas sini, dari China. Naam, dari Cina. Ammar dari Cina. Dia dari Cina.
Asal katanya as-sinu, kemasukan min jadi minas-sini. Huwa minas-sini, dia dari Cina. Sudah? Kita lanjut. Wa min aina Hamidun? Wa min aina Hamidun? Huwa minal Hindi. Huwa minal Hindi. Naam. Dan dari mana asalnya Hamid? Huwa minal Hindi. Dia dari India. India. Nah, dia dari India. Jelas ya, kalau Al-Yaban itu Jepang, Sin itu Cina, kalau Al-Hindi, minal Hindi dari India. India. Sudah? Fadhal, ikuti ana. Istami' wa raddid, nam, dengarkan dan ikuti. Aina Abbasun? Aina Abbasun? Apa artinya? Di mana? Kharaja. 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 Ini artinya keluar. Dia keluar. Ini namanya fi'il. Sebentar lagi akan saya jelaskan. Aina Abbasun? Muhammad menjawab kharaja. Dia telah keluar. Artinya dia telah keluar. Kharaja. Tidak asing mungkin di telinga kita kharaja ini masdarnya. Naam. Aina Abbasun kharaja. Naam. Di mana Abbas dia keluar. Siapa yang keluar? Abbas. Abis itu nanya lagi guru itu ke Muhammad. Aina dhahaba? Aina dhahaba? Kemana dia perginya? Dhahaba ini artinya pergi. Kalau kharaja keluar, kalau dhahaba pergi. Aina dhahaba? Kemana perginya Abbas? Guru ini nanya, aina dhahaba? Kemana perginya Abbas? Muhammad menjawab, dhahaba ilal mudiri. Dhahaba ilal mudiri. Nah, ulangi. Dhahaba ilal mudiri. Dhahaba ilal mudiri. Kata Muhammad, Abbas pergi ke kepala sekolah. Al-mudir bermakna kepala sekolah. Sudahan? Sudah lewat ini al-mudir ya? Al-mudiri artinya kepala sekolah. Zahaba Abbas pergi ilal mudiri ke kepala sekolah. Kan ditanya tadi, ana ulangi ya biar enggak pusing. Guru bertanya kepada Muhammad, "Aina Abbasun?" Kemana Abbas? Kata Muhammad, "Kharaja." Keluar. "Wa aina zahaba?" Kemana perginya? Kan keluar tadi kan? Terus pergi kemana gitu loh. Kata Muhammad, dhahaba ilal mudiri. Abbas pergi ke kepala sekolah. Jelas? Kita lanjut. Wa aina dhahaba aliyun? Wa aina dhahaba aliyun? Muhammad menjawab, dhahaba ilal mirhadi. Dhahaba ilal mirhadi. Coba yang mengartikan. Gimana artinya? Dan iya, dan kemana? Kemana Ali? Dan kemana Ali pergi? Atau dan kemana perginya Ali? Muhammad menjawab, dhahaba ilal mirhadi. Ali pergi ke toilet. Al mirhadu toilet. Kalau al hammam kamar mandi, jangan kebalik. Al-mirhad itu toilet. Kalau al-hammam itu kamar mandi. Di sini ada kata yang asing atau kalimat yang asing. Kalimat dalam bahasa Arab itu kata. Ada kata yang asing di situ, ada kharaja. Kharaja itu artinya apa? Keluar. Zahabarnya pergi. Makanya ditanya tadi sama guru, kemana perginya Abbas? Muhammad menjawab, dhahaba ilal mudiri.
Abbas pergi ke kepala sekolah. Habis itu guru lagi bertanya, wa aina dhahaba Aliun, dan kemana perginya Ali? Dhahaba ilal mirhadi. Siapa yang dhahaba ini? Ali, kan Ali yang dibicarakan. Ali pergi ke WC. Taib, anak akan jelaskan bagaimana kita membedakan isim, fi'il, dan huruf. Isim itu selama ini yang kita bicarakan. Ada yang tahu takrifnya? Madalla ala syai'in, misalnya hayawanin, nabatin, au jamadin, au ay syai'in akhar. Seperti tumbuhan, jamad, apa? Benda mati, alam, nama orang, kota, segala macamnya itu. Itu namanya isim. Kita lihat dalam bahasa Arab itu ada ismun, fi'lun, dan harfun. Ismun itu, ciri-ciri yang umum itu apa? Ada al dan tanwin. Isim ini apa sih? Isim ini apa bahasa Indonesia? Apa artinya? Kata benda, rata-rata begitu diartikannya. Walaupun tidak semuanya benda, ada nama orang. Ciri-cirinya apa? Ada al dan tanwin. Contoh, masjidun. Apa masjidun? Masjid. Ini. Muhammadun, nama orang. Muhammad, ini namanya isim. Al-matbahu, ada alnya. Apa artinya? Dapur. Aisyatu. Aisyah. Ini namanya isim, kata benda. Dalam bahasa Inggris itu kan ada ya? Noun, verb, ya. Itu apa namanya? Isim. Pokoknya apa-apa yang menunjukkan tentang kata benda, nama orang, apa lagi? Tempat, iya pokoknya. Pokoknya yang bertanwin dan beral itu rata-rata apa? Isim. Karena kata kerja tidak bisa beral dan bertanwin tidak bisa. Zahabun itu sudah tidak bisa. Bukan kata kerja lagi, itu isim. Zahabarnya pergi, zahabun artinya apa? Emas. Coba jauh sekali. Di tanwin sama di fathah sudah beda. Masya Allah bahasa Arab itu luas sekali. Baik. Itu isim ya, jelas? Ada pertanyaan tentang isim? Apa? Apa-apa yang menunjukkan makna hewan, benda padat, nama orang, kota, misalnya Palu, apa segala macam. Dan ciri-cirinya ada al dan bertanwin. Itu namanya isim. Sudah? Kalau bingung nanti tanyakan ke anak lagi. Yang kedua, fi'lun atau fi'il. Fi'il ini kata kerja. Makan, keluar, apa lagi? Tidur, berdiri, dan sebagainya macam. Pokoknya kata kerja. Bagaimana membedakan fi'il dan isim? Gampangnya ya, fi'il itu tidak ada tanwin, tidak ada al. Coba kayak tadi apa? Zahaba, artinya zahaba? Pergi. Pergi. Khoroja? Keluar. Dakhola? Masuk. Ini enggak ada tanwinnya, enggak ada ad-dakhola, enggak ada. Dakhulun enggak ada. Kecuali dia masuk isim. Itu namanya fi'il. Jelas ya? Isim tandanya alif al dan ada tanwin, nama orang apa segala macam itu, benda padat. Nama. Kalau fi'il itu tandanya apa yang tidak ada di isim. Jadi tidak ada alif lam dan tanwin. Dan artinya kata kerja. Zahaba, pergi, khoroja, keluar, dakhola, masuk. Ini fi'il, kata kerja. Rata-rata yang ada di rumah ini apa? Isim atau fi'il? Sa'atun, maktabun, kolamun, ma'un. Isim lah. Kalau kata kerja itu ya, iya yang pekerjaan. Duduk, apa segala macam. Duduk, berdiri, itu namanya fi'il. Dan tidak ada tanda-tanda isim. Apa tanda-tanda isim? Al dan tanwin. Sudah, anda jelaskan huruf.
Yang ketiga huruf. Ini dalam bahasa Arab mencakup ini tiga ini. Harfun atau huruf. Harfun atau huruf. Huruf itu dalam bahasa Arab itu. Huruf kan dalam bahasa Indonesia itu jamak dari harfun. Harfun ini apa? Huruf. Contoh min. Apa artinya tadi kemarin? Dari. Ila. Fi. Nam. Di atas dalam. Ala. Di atas. Apa definisi huruf? Ah. Iya, dia enggak punya makna kecuali dia disandarkan ke isim. Pokoknya dia enggak, dia kalau enggak bersandar, dia enggak kan lengkap maknanya. Contoh min, dari. Dari apa? Coba minal masjidi, dari masjid. Ila. Ila ke apa? Ke mana? Ilal baiti, ke rumah. Fi, di atau di dalam. Di dalam mana? Di dalam rumah. Atau dalam masjid. Ala, di atas. Di atas apa? Di atas meja. Jadi ini min ini namanya huruf. Apa huruf itu dalam bahasa Arab? Apa-apa yang tidak lengkap maknanya kecuali disandarkan kepada isim. Gitu loh. Bisa bedakan enggak kira-kira? Bisa insya Allah. Isim itu, ini anak artikan gampangnya saja. Kalau antum nanti belajar nahu, bisa hafalkan takrif atau definisinya. Ini arti dasar belajar bahasa Arab. Isim, ya, tandanya al dan tanwin. Nama hewan, benda padat, nama orang, kota. Kalau fi'il, tidak ada tanda-tanda tanwin dan al. Tidak ada tanda-tanda isim dan dia maknanya apa? Pekerjaan. Sedangkan huruf, apa-apa yang tidak lengkap maknanya kecuali disandarkan ke isim. Tidak lengkap kan min? Ini namanya huruf. Contoh seperti a. A itu apakah gitu? Ahada kitabun. A itu apa? Huruf istifham namanya. Pertanyaan. Baik, jelas insyaallah. Nah, nanti kita sambil jalan kita ingat-ingat isim itu apa, fi'il itu apa, huruf itu apa. Naam, uktub fadhol. Silakan ditulis. Sudah? Baik, kita masuk ke tamarin. Di percakapan ada yang dibingungkan? Atau sebelum kita masuk tamarin, kita bercakap-cakap dulu. Baik, nah. Biar biasa. Fadol. Antum sama... Fadol. Antum sama... Oh, Fadol. Yang mana itu? Oh, iya. Iya, Anda jelaskan. Fadol, nah, pertanyaan. Pertanyaan untuk... jawaban untuk semua ini. Aina Abbasun, di mana Abbas? Ya. Aina Abbasun, di mana Abbas khoroja. Maksudnya ah itu apa, enggak usah dikasih tambahan huwa khoroja begitu loh. Dia keluar. Gimana? Ada yang tahu jawabannya? Di dalam khoroja ini sudah ada sudah ada fa'il, sudah ada dhamir huwanya. Aslinya seperti itu. Jadi misalnya aina Abbasun khoroja, dia keluar, sudah ini khoroja. Soalnya kalau anta, anti yang keluar itu sudah beda lagi. Khorojta, khorojti nanti ada di bab selanjutnya. Tapi kalau antum mau takkid, mau ditakkid, diperkuat, huwa khoroja, enggak ada masalah lah, bas. Ditakkid istilahnya. Aina Abbasun khoroja. Apa? Huwa khoroja. Oh iya, dia keluar. Maafi muskilah, enggak ada masalah. Contoh lagi. Aina dhahaba? Kata gurunya kan, kemana perginya dia? Zahaba ilal mudiri. Dia pergi ke kepala sekolah. Man zahaba ilal mudiri? Dia masih enggak faham. Huwa zahaba ilal mudiri. Dia pergi ke kepala sekolah. Maksudnya ditakkid. Maafi muskilah, enggak ada masalah. Untuk ya enggak ada masalah. Tapi di dalam zahaba dan kharaja itu sudah menyimpan makna dia laki-laki, sudah ada. Ketika perempuan soalnya beda. Ana tanya ya. Aina Fatimah tu?
Kemana Fatimah? Misalnya dia keluar. Zahabat. Pakai tak nanti. Tak sampan. Tak apa itu? Bukan tak yang marbutoh, yang sampan itu loh. Tak yang terbuka. Aina Aisyah zahabat. Dia pergi. Dia pergi. Loh, apa bedanya laki-laki dan perempuan? Kok perempuan ada taknya di belakang? Itu nanti. Pertanyaan yang bagus itu. Baik, kita baca dulu. Faddal. Dengan ini faddal. Ana enggak tahu namanya. Naam. Coba antum jadi al-mudarris. Antum jadi Muhammad. Nah, ambil qiraah. Enggak apa-apa dibaca. Sebentar. Baik, boleh dibaca? Baik, diulangi. Aina anta? Ana minal yaban. Baik, lanjut. Wa min aina amma? Ulangi, wa min aina ammarun? Wa min aina ammarun? Wa minasir. Entas. Lanjut. Masih antum, lanjut. Lanjut. Aina Abbasun? Kharaja. Naam. Aina zahaba? Zahaba ilal. Mudi? Naam. Wa aina zahaba Ali? Zahaba ilal mithan. Naam, Mumtaz. Jadi Abbasun itu kurang, baknya kurang ditekan ya, kurang panjang juga. Taib, Ahimam, fadol, Ahimam coba sama fadol, sama sampingnya. Ahimam jadi al-mudarris. Antum jadi Muhammad. Taib, dites. Enggak apa-apa, ini latihan ini. Min aina anta? Ana minal. Insyaallah. Naam. Lanjut. Wa min aina annarun? Wa minas ni. Naam, huwa minas sini ya. Mumtaz, lanjut. Wa min aina hamidun? Huwa minal hindi. Naam, Mumtaz. Aina Abbasun? Kho. Naam. Aina zahaba? Zahaba ila mudiri. Mumtaz. Wa aina zahaba Aliun? Zahaba ila mirha. Nah, Mumtaz, faddal. Yang belakang? Faddal antum. Oh ya, faddal, gantian. Naam, faddal. Aina anta? Ana min Yaban. Disambung. Ana minal? Naam, ulangi, boleh diulangi. Aina anta? Ana minal Yaban. Wa min aina Abbas? Amma? Aina Ammar? Dua miasini. Naam, Mumtaz. Wa min aina Hamidun? Dua minal Hindi. Mumtaz. Aina Abbasun? Kharaja. Aina Zahaba? Zahaba ila al-Mudiri. Wa aina Zahaba Ali? Aliyun? Wa aina dhahaba Aliun? Dhahaba ila al-mudir. Diulang ya. Antum wa aina dhahaba Aliun? Wa aina dhahaba Aliun? Dhahaba ila al-mirhadin. Naam, ila al-mirha? Ila al-mirhadi, ada al ila al-mirhadi. Naam, Mumtaz. Insyaallah bisa ya. Kita langsung masuk ke tamarin. Artinya latihan. Halaman 25. Naam. Pendengar Radio Roja Palu, silakan dilihat di halaman 25, yakni ada latihan. Ajib jawablah anil as'ila, pertanyaan-pertanyaan la'atia berikut ini atau di bawah ini. Fadol dari antum. Naam. Iqra' ar-raqam awal. Min aina anta? Min aina anta? Dari mana kamu?
sesuai enggak apa-apa. Asal antum. Antum dari mana? Anta dari mana? Naam, min aina anta? Ana min Palu. Ana min Palu. Nah. Gitu cara jawabnya ya. Min aina anta? Ana min Palu. Nanti antum nomor 2. A anta? A anta min Filipin. Disambung. A anta minal Filipin? A anta minal Filipin? A anta minal Filipin? Filipini? Nah, ulangi. A anta minal Filipini? A anta minal Filipini? Apa artinya? Apakah saya dari Filipina? Nah, apakah kamu dari Filipina? Jawabnya? La ana min Palu. Naam, la ana min Palu. Jelas ya? Kalau ditanya min aina anta, kalau ini jawab sesuai kita ya. Misalnya ana, misalnya apa? Enggak harus dari anu misalnya, dari jalan atau dari kecamatan atau dari mana? Ana min Palu Barat misalnya. A anta min Palu Timur? La ana min Palu Barat. A anta min Palu Timur? Naam, ana min Palu Timur. Misalnya seperti itu. Naam. Taib, istamir, lanjut. Ar-Rokum Al-Thalith, nomor 3. Nah, ini kembali ke percakapan yang awal. Dibaca. Man minas-sini. Mumtaz. Man minas-sini. Apa artinya? Siapa yang di China? Siapa yang dari? Siapa yang dari China? Naam. Man minas-sini huna. Siapa yang dari Cina di sini? Mumtaz. Ammarun minas-sini. Nah. Nah, jelas ya? Masih antum? Nomor 4. Min aina hamidun? Naam. Huwa minal. Naam, ulangi. Min aina hamidun? Min aina hamidun? Nah, dari mana Hamid? Dia dari India. Mumtaz. Fadol. Fadol. Ar-Rakam Al-Khamis. Nomor yang 5. Nomor 5. Aina Zahaba Abbasun. Mumtaz. Aina Zahaba Abbasun. Coba dicek dulu. Kemana perginya Abbas? Dicek dulu kemana perginya. Dapat? Khoroja. Itu ketika ditanya awal. Kemana Abbas? Khoroja. Habis itu pergi kemana? Wa aina dhahaba Abbasun? Dhahaba. Kata selanjutnya. Dhahaba ilal. Dhahaba ilal mudiri. Baik, Mumtaz. Dhahaba ilal mudiri. Jadi kan begini pertamanya. Guru itu nanya ke Muhammad kan? Aina Abbasun? Khoroja. Dia keluar, mungkin di kelas ini ya. Habis itu ditanya, "Aina dhahaba?" Kemana perginya? Lalu kemana perginya? Dhahaba ilal mudiri. Nah, jelas insyaallah. Nah, fadhal masih antum. Adhahaba. Kebalik. Adhahaba. Adhahaba ilal mudarrisun. Adhahaba aliyun. Adhahaba aliyun ilal mudarrisun. Mudiri ya. Mudiri. Nah. Adhahaba. Adhahaba ilal mudiri. Nam, ikuti ana. Adhahaba. Adhahaba. Adha. Adhahaba. Adhahaba. Aliyun. Ilal mudiri. Apakah Ali pergi ke kepala sekolah? Tadi tuh, Ali pergi ke kepala sekolah enggak? Iya. Nah, Ali pergi ke kepala sekolah atau kemana dia? La zahaba ilal. Yang terakhir zahaba ilal mirhadi. Naam, zahaba ilal mirhadi. Aina zahaba aliyun ilal mudiri? La
Zahaba ilal ilal mirhadi ilal mir ilal mirhadi. Jelas? Coba ana tes. Fadal. Naam. Dengarkan ana. Ana minal yabani. Ana minal yabani. Wa ammarun minas sini. Ana minal yabani, ammarun minas sini. Saya dari Jepang dan Ammar dari Cina. Wa hamidun minal hindi. Hamid minal naam. Min aina ana? Antum dulu. Sabar yang lain. Ana minal yabani. Min aina ana? Anta? Minal? Anta minal yabani. Wa min aina ammarun? Ammarun min minas? Ammarun minas sini. Wa min aina hamidun? Hamidul minal hindi. Anu, sudah konsentrasi enggak? Aana minas sini? Naam. Anta? Naam. Bilang ke ana? Masih belum bisa. Aminal yabani. Wa amu ammarun minal yabani. Ammarun. La. Minas. Naam. Tes. Fadhal, lanjut. Coba antum. Ana minal yabani. Wa ammarun minas sini. Ammarun minas sini. Konsentrasi dulu kan ya. Kita cerna dulu. Ana minal yaban. Ammar minas sini. Ammar dari Cina. Siapa lagi? Hamidun minal hindi. Hamid dari India. Kalau ana nanya diri ana kan berarti antum menunjuk ke ana anta kan ya. Ana minal yabani. Naam. Anta minal yabani. Naam. Ana minal. Naam. Ana minas sini. La. Ammar minas sini. Ana minas sini. Ana minas sini. Apakah saya dari Cina? La. Ana. Anta minas. Minal yabani. Min aina ammarun? Ammar minas sini. Atau huwa minas sini bisa. Huwa minas sini. Wa min aina hamidun? Hamidun minal hindi. Ahamidun minal hindi? Naam. Hamid minal hindi. Ahamidun minas sini? La. Huwa minal hindi. Huwa minal hindi. Ayo yang lebih cepat. Ayo, siapa yang mau nyoba? Gergetan. Ayo. Ayo, Fadal, yang di belakang. Fadal. Yang di belakang. Naam. Ana minal yabani. Ana minal yabani. Naam, dua-dua saja. Ana minal yabani. Ammarun minas sini. Ammar dari Cina. Min aina ana? Minal? Ana minal yabani. Aana? Apakah saya minas sini? Minal yabani. Saya terasa kurang. Naam. Min aina ammarun? Ammar. Minal? Minas sini. Naam. Ammarun minas sini. Ammarun minal hindi? Huwa? Minas sini. Naam. Bisa enggak kira-kira? Ada yang mau nyoba? Cepat, agak cepat. Antum mau nyoba? Fadal. Ana minal yabani.
Ammarun minas sini. Ammar dari Cina. Siapa? Hamidun minal hindi. Hamid dari India. Min aina Hamidun? Tidak apa, lihat buku, tidak apa. Huwa minal hindi. Man minal hindi? Hamidun. Man minal hindi? Hamidun minal hindi. Ahamidun minas sini. Ammarun minas sini. Ammarun minas sini, top'an. Ahuwa hamidun minas sin? Ahamidun minas sini? La. La. Huwa minas, minal hindi. Huwa minal hindi. Faham tapi kan anak ngomong ya? Faham. Tidak apa, masih awal ya. Belum panas. Atau mungkin ada pikiran di rumah mungkin, masih ada yang dipikirkan. Baik. Kita masuk ke latihan yang selanjutnya. Baik, pendengar setia Radio Raja Palu yang di rumah bisa dilihat di halaman, halaman berapa? 25. Masih 25, masih 25. Latihan nomor 2. Iqra, bacalah, waktub dan tulislah ma'adopti awakhiril kalimati, dengan harokat akhirnya. Karena nahu itu akhirnya yang perlu. Sampai mana tadi? Anu apa? Fadol. Fadol antum. Dibaca al-ghurfat. Fadol. Antum, nah, Fadol. Iya, antum. Kok al-ghurfati? Enggak ada apa-apa kok tahu-tahu al-ghurfati? Al-ghurfatu. Kemasukan min jadi? Gitu loh. Intinya gitu. Karena ada min, huruf jer, akhirnya jadinya minal gur fati. Nah, fadol antum. Selanjutnya, fadol antum. Nah. Minal? Jangan dipelankan akhirnya ya. Minal hammam. Akhirnya yang dibaca. Mode aman ini. Minal hammami, gitu loh. Justru itu yang dicari. Minal hammami, akhir katanya. Dari kamar mandi. Ada min, makanya dia kasroh. Tapi putra Iqra, baca ya. Al Al mir hadu. Artinya apa? Toy toilet. Kemasukan ila jadi ilal. Huruf jer ilal mengkasrohkan. Ilal mirhadi, ke toilet, begitulah. Asal katanya al-mirhadu, kan tidak ada apa-apa itu. Bersih dari huruf jer, makanya ketika kemasukan huruf jer ila jadi ilal mirhadi. Fadol, selanjutnya. Al-yabanu. Al-yabanu, sahih. Jepang. Al-yabanu itu apa aja? Jepang. Al-filipinu. Tidak kemasukan apa-apa, ya. Tetap dibaca dhamma. Karena asal muasal bas apa di apa di awal kata itu pasti dhamma, kalau enggak ada alnya berarti tanwin. Lanjut. Masih antum? Minal hindi. Al hindu kemasukan minal jadi minal hind. Fadol. Fadol. Asinu kemasukan ila. Ila si. Ila sini. Nah, jangan disamar-samarkan nih. Ila sini. Nah, ke Jepang ya. Jadi jelas kalau setelah min dan ila itu pasti kasroh. Kecuali kotanya memang enggak bisa dikasroh kayak Palu. Ana min Palu. Ana ila Palu. Jangan dipaksa Pali. Jadi apa? Ana min Jakarta. Kan enggak bisa Jakarta kan? Ana ila Jakarta. Itu memang yang tetap, enggak bisa. Faham enggak kira-kira? Nah. Lanjut. Latihan nomor 3. Iqra waktub. Dibaca saja. Fadol sampingnya. Ar-Rakam al-awwal nomor 1. Nah, Fadol. Min aina Fatih. Nah, di hakikatnya dibaca min aina Fatimatu. Apa artinya? Dari mana?
Naam, dibaca lanjut. Hiya minal hindi. Hiya minal hindi. Taib, diharokati yang lain. Min aina Fatimatu? Dari mana Fatimah? Atau dari mana asalnya Fatimah? Hiya minal hindi. Dia dari India. Kenapa kok dibaca hindi? Karena ada min. Kenapa kok pakai hiya ini? Karena mu'annath ya. Kembali ke Fatimah. Dia dari India. Nah. Fadhal Abu Darda, ikra. Kharaja. Kharaja. Mudarrisu. Mudarrisu. Minal. Minal. Fas. Minal fasli. Minal fasli. Naam. Boleh diulangi? Kharaja. Kharaja al-mudarrisu minal fasli. Wa dhahaba. Wa dhahaba ilal mudarris. Wa dhahaba ilal mudi. Mudiri. Mudiri. Naam. Boleh diartikan? Kharaja artinya ke? Keluar. Keluar. Guru. Al-mudaris guru kan? Naam. Telah keluar guru itu dari? Kelas. Dari kelas. Wa dhahaba. Dan dia pergi? Iya. Naam. Boleh diulangi? Guru itu? Guru itu telah keluar. Dari? Dari kelas. Dan pergi? Dan pergi. Jelas ya? Kharajal mudarrisu minal fasli. Wa dhahaba ilal mudiri. Guru itu keluar dari kelas dan dia pergi ke kepala sekolah. Fadhol. Ar-raqam ats. Naam. Dhahaba tadiyu ila ilal dukan. Jangan disamarkan akhirnya. Ila dukan. Ila dukan. Naam. Telah pergi pedagang itu ke kemana? Ad-dukan, mana dukan? Toko. Telah pergi pedagang itu ke toko. Fadhol, ikra. Kharaja Hamidun. Naam. Minal. Sahih. Wa dhahaba ilal hamma. Mumtaz. Kharaja keluar Hamidun. Hamid. Telah keluar Hamid dari kamar. Dan mandi. Naam, mumtaz. Barakallahu fiik. Naam, jelas ya. Kharaja Hamidun minal ghurfati wa dhahaba ilal hammami. Dan dia pergi ke kamar mandi. Jelas ya, insyaallah ya. Pokoknya setelah min dan ila itu wajib kasrah. Ahimam faddal. Ar-raqam al-khamis. Man. Man kharaja. Man kharaja min. Minal. Minal fasli. Mumtaz. Ini bukan pertanyaan, ini cuma suruh baca saja. Man kharaja minal fasli. Al-faslu kemasukan min jadi minal fasli. Apa artinya? Siapa? Siapa keluar? Dari? Dari kelas. Siapa yang keluar dari kelas? Boleh dibaca antum? Fadhol. Sebisanya nanti kita perbaiki. Kharaja. Kharaja talibu. Naam, mumtaz. Minal mudaris. Minal madrasati. Minal madrasati. Wa dhahaba. Wa dhahaba ilas su. Ilas suki. Naam, di sini ada kosakata baru. Al madrasatu, mana al madrasah? Sekolah. Naam, dia diartikan. Kharajat talibu, telah keluar. Mana talib? Pelajar. Pelajar dari sekolah. Wa dhahaba, dan dia pergi ila suki. As-suk artinya pasar. Dikasih arti as-suk bagaimana? Pasar. Asal katanya as-suku atau sukun. Kemasukan ila jadi ila suki. Naam. Fadhol. Baca. Naam, kita bantu. Khodi. Khodijatu. Khodijatu. Minas. Minas sini. Minas sini. Wa Khalidun.
minal yabani. Ada min kan ya, minal yabani. Boleh satu kali lagi diulang biar lancar, santai santai aja. Khadijatu minas sini wa Khalidun minal yabani. Boleh diartikan Khadijah dari sin, naam, dan kho dari Jepang. Nah, bisa insyaallah. Naam, yakfi, naam. Kita masuk ke latihan selanjutnya. Latihan keempat. Halaman 26, naam. Mungkin yang di rumah bisa mengikuti halaman 26. Latihan nomor 4. Do tarulah fil faraghi pada titik-titik di bawah ini. Fima yali harfu jarrin munasiban. Antum disuruh masukkan huruf jar. Huruf jar yang di bawah ini. Min ila fi. Di dalam apa? Titik-titik di bawah itu sesuai dengan maknanya. Bisa kira-kira? Tayyib. Fadol. Ah. Fadol. Ana bacakan dulu. Apa di situ bacanya coba? Baca. Al-kitabu. Naam. Al-kitabu titik-titik-titik al-maktabu. Kira-kira yang cocok min ila fi atau ala? Ala. Ala, naam. Satu-satu. Ala, coba dibaca al-kitabu. Masya Allah. Jadi sudah nahunya sudah kepake ya. Al-kitabu alal maktabi. Apa artinya kitab itu? Mumtaz. Barakallahu fiik. Fadol, lanjut. Nomor dua. Rokam al-thani. At-talibu. At-talibu fi fasli. Fil fasli. Ulangi. At-talibu. At-talibu fil fasli. Nah, ada fi makanya di apa? Baca kasroh. Fil fasli. At-talibu fil fasli. Nah. Jelas ya, at-talibu fil fasli. Pelajar itu ada di dalam kelas. Naam, fadhol. Oh, masih menulis. Oh. Fadhol. Santai, santai. Yang keras, fadhol. Zahaba. Naam, telah pergi Hamid. Titik-titik-titik al-jami'atu, kampus. Kira-kira yang cocok apa? Ilal? Nah, boleh dibaca lengkap? Ilal? Mumtaz. Zahaba Hamidun ilal jami'ati. Apa artinya? Hamid pergi ke kampus. Kalau di bahasa Indonesia enggak usah diharakati. Kampusi, ada ala, enggak usah. Nah, Mumtaz. Barakallahu fiik. Lanjut. Kharaja. Kharaja al-mudiri. Hmm. Enggak ada min, enggak ada apa. Baca seperti biasa. Untas. Minal? Madrasati. Minal madrasati ada min. Dibaca yang lengkap lagi. Kharaja. Kharaja. Kharaja al-mudiru minal madrasati. Untas. Artinya? Kepala sekolah itu? Kepala sekolah keluar dari sekolah. Enam. Kepala sekolah itu keluar dari sekolah. Nah, Taib. Abu Raja saja, fadal. Zahaba Muhammadun minas-sini ilal yabani. Zahaba Muhammadun minas-sini ilal yabani. Betul enggak kira-kira? Coba ada yang nyanggah enggak? Muhammad pergi dari Cina ke Jepang. Atau mungkin ada yang lain? Oh, enggak benar kayaknya ini. Hah? Ada yang nyanggah mungkin? Zahaba Muhammadun ila sini. Enggak bisa lah. Zahaba Muhammadun, Muhammad pergi ke Cina. Minal Yaban. Enggak, yang benar ya. Zahaba Muhammadun minas sini ilal yabani. Gitu lah. Nah, apa artinya? Muhammad pergi dari Cina ke Jepang. Nah.
Muhammad pergi dari Cina ke Jepang. Jelas ini insyaallah? Naam. Ada pertanyaan? Jadi setelah min itu wajib kasrah. Setelah min wajib kasrah. Setelah ila wajib kasrah. Setelah fi wajib kasrah. Setelah ala wajib kasrah. Karena ada huruf jar. Baik, al-kalimatul jadidatu. Kosakata yang baru atau kata-kata yang baru. Kalimat itu dalam bahasa Arab kata. Kalimat itu al-kalimatu itu artinya kata. Tapi kalau kalimat dalam bahasa Arab itu al-jumlatu. Jumlah. Terdiri dari jumlah, beberapa jumlah kalimat. Itu bahasa. Paham enggak? Kalau kata itu bahasa Arabnya kalimat. Tapi kalau kalimat, bahasa Arabnya itu jumlah. Yang pertama, al-madrasatu. Apa artinya al-madrasatu? Sekolah. Al-madrasatu ini ma'rifat apa nakirah? Mana buktinya ma'rifat? Jangan alif lam, al gitu loh. Al saja enaknya, al. Mu'anas atau mudhakar? Apa mu'anas atau mudhakar? Mu'annath, ada apa? Ada tak marbutoh itu loh. Komariyah apa syamsiyah? Al-Komariyah apa? Hah? Kalau yang bacanya al begitu itu Komariyah. Kalau yang masuk bertasydid itu asyamsiyah. Berarti ini al-madrasah itu syamsiyah apa Komariyah? Komariyah. Nah. Al-faslu apa artinya? Kelas. Ada ma'rifat atau nakirah? Jelas ya, ma'rifat ada al. Mudzakkar atau mu'annats? Mudzakkar. Naam. Qamariyah atau syamsiyah? Qamariyah. Al-hammamu. Ma mana al-hammam? Kamar mandi. Taib. Al-mirhadu. Toilet. Al-mirhadu WC atau toilet. Min aina anta? Ana min al-hammami. Saya dari kamar mandi barusan. Min aina anta ana minal mirhadi. Saya dari WC. Mirhad artinya WC atau toilet. Jangan anu ya, jangan malu ketika kita bilang harokat akhirnya dibaca. Justru itu ketika dia di mirhad itu dibaca, kita pemula kan, kita baca saja. Nah, al-matbakhu. Itu dah dapur. Al-matbakhu itu dah dapur. Al-ghurfatu kamar. Nah. Kadang ruangan juga bisa. Al-jami'atu kampus atau universitas. Misalnya jami'atu Untad ya, kampus Untad. Jami'atu IAIN misalnya. Kampus IAIN. Nah. Itu kampus. As-suku. Pasar. Asal kata suk. Nah, itu pasar. Suku, ada pasar apa saja di Palu ini? Suku Masomba, itu pasar Masomba. Wasuku Impres. Nah, itu pasar Impres. Enggak apa-apa. Bahasa Arab itu digabung-gabungkan aja enggak apa-apa. Biar kebiasaan. Al-Yabanu Jepang. Al-Yabanu Jepang. Al-Yabanu Jepang. Yaban Jepang. As-Sinu Cina. As-Sinu. Al-Hindu India. Naam. Al-Filipino. Filipina. Naam. Ada yang tahu bahasa Arabnya Spanyol? Ini cuma biar tahu kita kan, masa kita nggak tahu bahasa Arabnya? Apa? Iya betul. Ada Andalus, ada Andalusia. Naam, Andalus. Ada, kalau sering nonton bola itu apa? Asbania, Espana.
Nah, itu sudah sama. Asbania. Nah. Dan ada semua itu ya. Barcelona apa itu ada semua dulu. Nah, dalam bahasa maksudnya di ketika ini nama kota kan. Nah, al-mudiru. Kepala. Ah, dari tadi itu yang kita sebut isim karena ada alif lam, bertanwin, nama orang, kampus, pasar, toilet, kamar mandi. Nah, ini sekarang fi'il. Zahaba. Apa artinya? Pergi. Zahaba itu pergi. Khoroja keluar. Ingat-ingat kalau khoroja keluar, kalau zahaba itu pergi. Aina aina Aliun zahaba. Aina Muhammadun khoroja. Itu sudah ada huanya di dalam itu. Hatta kita enggak ngomong lagi sudah faham. Aina Aliun zahab khoroja. Aina Muhammadun zahaba. Antum imbuhi misalnya zahaba ilal hammami. Zahaba ilas suki. Aina Yasirun zahaba ilal jami'ati. Coba tes anak yang membuat ini. Silama. Antum Ahimam. Terjemahkan bahasa Arab Indonesia sana ke bahasa Arab. Kemana Yasir? La. Bisa. Aina? Aina Yasir gitu. Bisa. Nah, bisa juga ila aina Yasir juga boleh. Boleh ya, kemana Yasir? Ila tambah aina kemana Yasir? Boleh, bagus. Atau aina Yasirun? Kemana Yasir? Dia pergi ke kampus. Pergi bahasa Arabnya apa? Hua. Iya, boleh. Hua. Perginya antum enggak kasih. Zahaba. Hua zahaba ilal jami'ati. Zahaba ilal jami'ati. Iya, sahih. Muntas. Dia pergi ke kampus. Naam. Fadol, coba. Aina kok ana yang buat? Kemana Ali? Fadol antum. Aina? Aina Ali. Aina Aliun? Naam. Aina Aliun? Aina Ali. Aliun, naam. Dia pergi ke pasar. Hua zahaba ila as-suki. Ulangi, hua zahaba. Hua zahaba as-suki. Ila? Ila as-suki. Naam, hua zahaba ila as-suki. Hua zahaba ila as-suki. Nah. Coba antum. Muhammad keluar dari rumah. Khoroja. Naam. Dari? Min. Rumah apa besarnya? Al-Bait. Minal-Baiti. Boleh ulang. Minal-Baiti. Huruf Jer. Coba diulangi. Muhammadun. Khoroja. Minal-Baiti. InsyaAllah. Muhammadun. Khoroja. Minal-Baiti. Bisa insyaAllah ya. Naam. Fi ala min dan ila ini apa? Huruf jar fi ala min dan ila. Nah. Untuk bab 4 sudah selesai. Baik. Mungkin ana drill ini saja yang ada di percakapan. Kalau kita masuk ke apa? Ad-Darsul Khamis, ini agak panjang penjabarannya. Baik. Kita buka yang bab dulu sebentar. Yang tadi. Nah. Ana baca, fadol, antum ya. Huwa minal yabani. Huwa minal yabani. Dia dari Jepang. Wa ana minas sini. Ana minas sini. Huwa minal yabani. Wa ana minas sini. Dia dari Jepang dan saya dari Cina. Min aina huwa? Huwa minal mana? Minal yabani. Nah, lagi. Min aina huwa? Huwa minal yabani. Ahuwa minal hindi? La, huwa minal yabani. Min aina huwa? Minal yabani. Nah, mantas. Min aina ana? Anta minal nasi. Nah, jadi kalau ditanya ana berarti jawabnya apa? Anta. Nah, min aina ana? Anta minal nasi.
A'ana minal yabani? La, anta minas sini. Anta minas sini. Wa min aina anta? Ana min Bali. Anta min Palu. A'anta min Jakarta? La, ana min Bali. Masya Allah, sudah jadi percakapan? Jelas ya, insya Allah ya. Taib, taib, antum, fadol. Ya, fadol, antum belum dari tadi kayaknya. Nah, gantian. Abu Darda minal yabani. Naam, huwa minal yabani. Wa ana minas sini. Ana minas sini. Huwa minal yabani. Abu Darda minal yabani wa ana minas sini. Naam, konsentrasi ya. Min aina ana? Anta minas sini. A ana minal yabani? Anta minas sini. Iya betul ya? Iya betul. Ana ngeliat muka antum jadi ragu-ragu. Ana minas sini. A ana minal yabani? La, anta minas sini. A ana minas sini? Naam. Anta minas sini. Huwa minal yabani. A huwa minas sini? La. Huwa minal yabani. Naam, huwa minal yabani. Ahuwa minas sini? La, huwa minal yabani. Naam. Min aina anta? Ana minal palu. Naam. Ana min palu. Jelas ya, insyaAllah khair ya. Naam. Fadal, antum. Yang dibilang, naam. Mungkin yang lain. Naam. Huwa min Jakarta. Huwa min Jakarta. Huwa min Jakarta. Kalau kayak Jakarta itu enggak usah dikasroh karena Jakarta emang sudah aslinya Jakarta, bisa merubah makna Jakarta. Naam, ana min Surabaya. Ana min Surabaya. Ana min? Huwa min? Anta min? Naam. Ingat, ana min Surabaya, huwa min Jakarta, wa anta min Palu. Min aina anta? Anta min Jakarta? La, ana min Palu. Min aina huwa? Huwa min Jakarta. Ahuwa min Surabaya? La, huwa min Jakarta. Ahuwa min Jakarta? La, huwa min Jakarta. Min aina ana? Anta min Surabaya. Iya betul, iya betul. Naam, ana min Surabaya. A ana min Palu? La, anta min Surabaya. Min aina anta? Anta. Kembali. Ana min Palu. Begitu ya, insyaallah bisa. Naam, ada yang ditanyakan? Masih lama. Jadi kalau kebingungan kalau kita ada penerawat ini, Ustaz. Memori mana? Yang mana? Yang percakapan? Coba dibaca. Iya, bagaimana? Coba dibaca. Oh, sesuaikan dengan maknanya. Ini min apa man ya? Kalau min coba diartikan min dari khoroja keluar, dari keluar, tidak cocok. Berarti kalau man artinya siapa? Kalau man siapa? Cocok. Berarti bacanya man. Man khoroja, siapa yang keluar? Coba artikan min, min khoroja, dari keluar, enggak cocok. Iya kan? Min khoroja, coba artikan min khoroja, dari keluar, enggak cocok. Tapi kalau man khoroja, siapa yang keluar? Man khoroja minal fasli, siapa yang keluar dari kelas? Cuman kita bisa bedakan saja kan? Kita baca dulu, maknanya kita lihat dulu, man khoroja minal fasli. Dan rata-rata kalau sebelum apa? Kata kerja itu rata-rata man, rata-rata. Contoh, ada hadis yang sebelumnya man, atau kata mahfudzot. Mahfudzot itu apa? Seperti kata-kata apa? Kata-kata mutiara. Man jadda wajada. Jadda itu bersungguh-sungguh. Man apa min dibaca? Min jadda, enggak bisa. Dari bersungguh-sungguh, siapa yang bersungguh-sungguh wajada, maka dia akan dapat.
Man yuridillahu. Barang siapa yang dikehendaki baginya, bagi Allah, khairan baginya oleh Allah, khairan kebaikan, yufaqihu fiddin, maka Allah akan memahamkannya dari apa? Oleh agama. Jadi man dilihat artinya juga. Enggak mungkin min kharaja, enggak mungkin. Baik, ada pertanyaan lagi? Naam. Kata dalam bahasa Inggris ya, huruf P itu dari kata bahasa Arab itu. Jadi seperti mau di apa? Contoh. Contoh kayak nama daerah Palu. Ah. Palu. Seperti itu. Itu tergantung apa? Banyak ya, ada yang bilang falu pakai fa, ada yang bilang balu, ada kampung ana itu namanya Malang ya, Malang itu kadang dipakai Malanj pakai jim, ada seperti itu. Ada syekh itu bilang min Indonesia, ada yang bilang Andunisia, ada. Jadi memang yang misalnya rumit untuk diucapkan dan jarang diucapkan, kalau kayak Makkah, Madinah, Yaman itu kan sudah sering kita terucap. Tapi kalau kayak kota-kota yang apa asing kayak Min Donggala atau Palu, ini Palu atau Balu? Enggak, ata antum salah enggak disalahkan. Atau apa lagi? Apa? Iya, seperti itu. Enggak ada masalah. Nah, wallahu alam. Silakan tanya, mungkin anak nanyakan mungkin nanti ke ustaz yang lain. Setahu apa sependek pengetahuan anak apa seperti itu. Contoh apa lagi mungkin kota yang misalnya agak susah ini dibilang huruf apa yang tepat begitu. Misalnya apa? Yang pernah antum dengar selain Palu? Oh ya. Min Falangkaraya. Iya, betul. Atau min Balangkaraya, nah enggak ada masalah. Iya. Min ini Bangka Belitung ini pakai fa atau pakai enggak ada dipermasalahkan insyaallah. Kadang malah kalau diubah jadi apa? Akhirnya samar di telinga kita. Apa dari mana? Seperti itu. Inggris itu apa? Inggiltaro, ada yang bilang gitu. Ada juga yang Al-Injrizi, ada yang seperti itu. Nah, insyaallah enggak ada masalah. Taib, ada pertanyaan lagi? Nah, silakan. Jelas ya, pokoknya min ila fi'ala mengkasrokan kata setelahnya, gampang insyaallah khair. Ini dibedakan sudah mengenai ini ada yang ditanyakan? Taib, silakan dengan ada yang ditanyakan. Isim itu apa? Ana ingatkan lagi, isim itu gampangnya kata benda, nama orang. Iya, nama kota, benda segala macam, benda apa segala macam, tumbuh-tumbuhan, nama makanan apa segala macam itu isim. Gitu kan? Jelas. Pokoknya bukan fiil gitu lah. Kalau fiil kata kerja, tanda-tandanya isim apa? Yang umum al dan tanwin. Kalau fiil, jelas yang tidak ada alif lam atau al dan tanwin. Contoh zahaba, kharaja, dakhala. Apa lagi yang belum kita pelajari? Seperti apa misalnya? Sholla, sholat. Sajada, sujud. Gak ada alif lamnya. Gak ada juga tanwinnya. Kecuali nanti beda. Misalnya, sholla, sholatun. Itu ada tanwinnya. Berarti dia isim atau fi'il? Sholatun. Bukan kata kerjanya. Bukan sholatnya. Maksudnya kata dasarnya. Ada tanwin. Berarti isim. Sholatus subhi, sholat subuh. Beda kalau sholatnya, kata kerjanya beda lagi. Itu nanti ada, seperti itu loh. Selama dia ada alif lam, ada tanwin. Dan bukan maknanya, makna pekerjaan, itu pasti isim. Kalau huruf, itu angkanya sedikit. Seperti hal, a, apakah, itu a, apakah. A, ana, minal yabani, a-nya itu huruf istifham. Ini huruf jer, min, ila, fi, ala. Ini huruf jer, huruf. Apa tadi definisinya? Iya, atau apa? Nah, dia tidak bermakna kalau tidak disandarkan kata setelahnya. Min, dari. Sudah, yakfi. Dia tidak bermakna kalau tidak dikasih min, Jakarta, dari Jakarta. Jadi bermakna. Ila.
ila Jakarta, saya ke Jakarta. Fi fil baiti, di kan di dalam, tapi kalau dia disandarkan ke isim, fil baiti. Ala di atas, alal, alal maktabi. Jelas? Ada pertanyaan lagi? Jadi bisa bedakan insyaallah. Kalau diam-diam misalnya atau bagaimana pekerjaan suntuk, coba antum biasakan, ini sudah biasa kita ngomong isim itu pakai bahasa antum. Isim itu apa-apa yang maknanya selain fi'il, atau apa-apa yang seperti nama orang, kota, apa segala macam benda. Tandanya apa? Al dan tanwin. Kalau fi'il, apa-apa yang tidak ada tanda isim, al dan tanwin. Kalau huruf, dia maknanya tidak apa? Tidak bermakna kecuali disandarkan kata setelahnya. Contoh min ila fi'al. Insyaallah nanti kita tanya minggu depan sudah paham. Kita harapkan itu tahu definisinya apa dan bagaimana menggunakannya, itulah yang bagus. Misalnya min ana min aliyabani, alkitabu alal maktabi. Seperti itu harus insyaallah tahu. Nah, insyaallah ad-darsul khamis insyaallah di depan, ke depan akan coba ana suruh buat contoh. Sebisanya kita bantu. Fadhalah. Coba berikan contoh yang ada alanya. Iya, misalnya kitab itu atau apa? Sapu tangan itu apa? Di atas ranjang misalnya. Atau apa? Terserah antum, fadhol. Al alas alas sarir. Ulangi yang keras. Al mindilu alas sariri. Sahih ada? Khata? Sahih khata? Sahih. Al mindilu, sapu tangan itu, alas sariri, di atas, di atas ranjang. Mada alas sariri? Al mindilu alas sariri. Nah, al mindilu alas sariri. A alas sariri as-sa'atu? As-sa'atu. A alas sariri as-sa'atu? Apakah di atas ranjang itu ada jam? Hmm. La alas sariri al nah, al mindilu alas alas sariri. Fadhal depannya. Coba taruh kata yang ada apa? Fi. Misalnya Muhammadun saya atau ana yang buat ya. Aisyah di dapur, di dalam dapur. Nah, silakan antum, antum buat contoh aja, enggak apa-apa sendiri, nanti ana tanya satu-satu. Nah. Aisyah di dalam dapur. Aisyatu fil matbakhi. Ada fi. Filmat filmat bakhi. Filmat ada fi. Aisyatu fil fil matbakhi. Aisyatu fil man fil matbakhi. Naam, atau hiya fil matbakhi. Aisyatu fil hammami. Aisyatu. Naam, Aisyatu fil matbakhi. Man fil matbakhi? Naam, mumtaz. Pilih min ila fi atau ala. Ayo yang sudah, mungkin yang sudah buat kalimat sebelum ana tujuh. Tidak apa-apa, ini latihan kan. Sudah tuh? Belum? Belum? Ayo depannya, fadal, fadal. Antum? Naam, sudah? Atau ana yang buatkan? Naam, naam, fadal, yang belakangnya. Naam. Mungkin dap contoh dikasih gratis umroh gitu baru. Ayo, satu-satu dulu.
Apa? Apa dulu bahasa Indonesianya dulu? Polpen. Nah, polpen itu di atas. Nah, al-qalamu alal maktabi. Al-qalamu alal maktabi. Madza alal maktabi? Apa yang di atas meja? Al-qalamu alal maktabi. Nah, sahih. Ana ulangi, ya kan? Begitu kan? Antum kan bilang al-qalamu alal maktabi. Madza alal maktabi? Al-qalamu alal maktabi. Nah. Alal maktabi al-kitabu? Al-qalamu. Nah, mumtaz. Begitu ya, insyaallah. Nah, faddal, siapa lagi? Ah, antum. Yang mana? Ila. Apa antum mau buat apa? Kok ila? Ila ke kan? Ala. Ya, coba tes. Al Al-labanu alal. Jangan maktab terus. Kursi aja kursi. Al-labanu alal kursi. Naam, alal kursi. Naam, al-labanu alal kursi. A'alal kursi al-labanu. Apakah di atas kursi itu ada susu? Naam. Al-labanu alal kursi. Naam. A'alal kursi al-kitabu. Al-labanu kursi. Alal kursi. Mada alal kursi. Mada apa? Mada alal kursi. Ha? Al-labanu. Al-labanu. Naam. Naam, sahih. Ayo, ada lagi. Naam, fadhal. Bisa, ini latihan ini. Fatimah di dalam WC. Naam. Fatimatu di dalam apa? Fi fil mirhadi. Fatimatu fil mirhadi. Mumtaz. Coba. Man fil di apa? Di WC. Man fil mirhadi? Fatimatu Fatimatu fil mirhadi. Naam. A'aisyatu fil mirhadi? La. Fatimatu fil mirhadi. Naam. A'aisyatu Fatimah ya. A Fatimatu fil hammami? La. Fatimatu fil mirhadi. Naam, mumtaz, mumtaz. Ayo, lagi. Harus kena semua ini. Ayo. Fadal, fadal. Sampingnya Abu Darda, ayo. Fadal, fadal. Misalnya, ana buatkan aja. Muhammad pergi ke Jakarta. Pergi apa? Zahaba. Naam. Muhammadun zahaba ila Jakarta. Naam, boleh diulangi? Muhammadun zahaba ila Jakarta. Man zahaba ila Jakarta? Muhammadun zahaba ila Jakarta. Naam. A Muhammadun zahaba ila al-Yabani? La. Muhammadun zahaba ila Jakarta. Masyaallah. Muhammadun zahaba ila Jakarta. Naam. Man zahaba ila Jakarta? Muhammadun zahaba ila Jakarta. Naam, mumtaz. Barakallahu fik. Ayo, lagi. Sedikit lagi, masih 5 menit lagi. Fadhol. Ayo, berhadiah umrah. Kalau buat kalimat kan dalam bahasa Arab itu didahulukan kata kerjanya baru isim. Atau seperti itu. Contoh. Contohnya kharaja hamidun minal fasli. Kharaja hamidun minal fasli. Boleh. Itu namanya jumlah fi'liyah, jumlah yang didahului oleh fi'il. Tapi boleh juga didahului isim. Misalnya, apa tadi contohnya? Kharaja hamidun minal fasli. Kharaja hamidun minal fasli apa artinya? Keluar Hamid dari? Boleh juga di depan. Muhammadun kharaja minal? Boleh. Itu namanya jumlah ismiyah. Karena didahului oleh Muhammad. Tapi kalau fi'ilnya duluan, kata kerjanya duluan, apa tadi? Kharaja hamidun minal fasli. Kalau kharaja dulu, berarti namanya jumlah fi'liyah, jumlah fi'il. Kalau orangnya dulu yang keluar, Muhammadun kharaja minal fasli, enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Yang penting mau enggak pakai bahasa Arab gitu loh.
dipakai enggak gitu loh. Nah, masyaallah. Itu kalau ketemu huruf di awal seperti di dalam mesi Fatimah bisa? Enggak ada masalah. Fil mirhadi Fatimah. Enggak ada masalah. Fatimah tu fil mirhadi. Hatta kita pemula. Apa itu? Oh, harus kalau itu fil mirhadi begitu ya. Kalau pertama kita mulai, ana nasihatkan buat antum apa? Harokatnya dibaca, harokat akhirnya kan? Misalnya Fatimah tu fil mirhadi. Kadang kan fil mirhad enggak tahu harokat akhirnya apa. Itu nanti malah celaka buat kita. Enggak bisa-bisa nanti sampai akhir. Nah. Nah. Ayo, satu lagi, dua lagi boleh. Ayo kasih contoh ana. Fadal, fadal ah. Ayo. Umroh ini nanti. Hai. Muhammad. Muhammad keluar dari kelas. Jangan Muhammad Yasir keluar dari kelas. Antum. Nah. Yasir keluar dari kelas. Kalau keluar itu dari apa ke? Biasanya kalau keluar itu antum ke apa dari? Saya keluar ke kelas atau saya keluar dari kelas? Dari lah enaknya. Berarti pakai min. Wah, nam Yasirun kharaja. Yasirun kharaja minal fasl. Nah, penutup antum ini. Yasirun man kharaja minal fasli? Yasirun kharaja minal fasl. Ayasirun kharaja minal jami'ati? La, yasirun kharaja minal fasli. Ayasirun kharaja minal fasli? Nam. Yasirun kharaja minal fasli. Man kharaja minal fasli? Yasirun kharaja minal fasli. Masyaallah, barakallahu fik. Nah. Insyaallah kita bertemu apa? Di bab selanjutnya yang akan datang di bab 5 insyaallah. Nah. Mungkin terakhir ada pertanyaan? Kalau tidak kita tutup. Nah. Misalnya dikatakan asy-syamsu wal qamar wal qamaru fis sama. Kenapa dia harus pakai huruf fi bukan ada? Kan emang di langit. Ana juga masalahnya belum nyampe ke sana itulah. Apakah iya yang dikit di langit kan? Al-qamaru wasyamsu fis samai. Naam. Iya. Naam. Mungkin seperti itu kan? Fisyamsu fis samai. Asy-syamsu wal qamaru fis sama. Naam. Naam. Allahu fis sama. Ada pertanyaan lagi? Kalau penggunaan itu selama tidak membahas ranah akidah ya. Misalnya ini apa? Al-qalamu fil maktab. Misalnya kita latihan hatta salah, insyaallah enggak apa-apa. Nanti kan ada yang benarkan antum ya. Yang penting mau berbicara bahasa Arab dulu. Al-qalamu fil maktab, tapi ternyata kurang tepat. Yang tepat apa? Ala. Al-qalamu alal maktabi. Nah. Kayak tadi salah Muhammadun dzahaba pergi. Muhammadun kharaja ilal fasli. Muhammad keluar ke kelas. Kayaknya benar kayak salah, tapi yang paling tepat apa? Min yang paling tepat seperti itu. Enggak ada masalah. Nah, silakan tanya yang lebih. Nah, yang lebih tepat mungkin fi. Asy-syamsu wal qamaru fis fis sama di langit. Nah. Nah, sudah enggak ada lagi? Naam jazakumullah khairan ala husni ihtimamikum wa istimaikum. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.